Oke, kembali lagi dengan gua Hardi Klasik. Ada satu unit mobil Innova Zenith tipe Q dan di mana kursi yang bagian belakang ini captain seat akan dipasangin menjadi pilot seat. Perubahan kursi ini sangat menjadi lebih nyaman dibandingkan originalnya, ya. Teman-teman nanti melihat ini before-nya, after-nya menjadi seperti ini dia. Oke, teman-teman, ini project yang mempunyai mobil Toyota Zenith bisa lihat dan bisa contoh untuk hasil projectnya di tempat Hardi Klasik untuk Innova Zenith tipe Q yang hybrid. Dan ini benar-benar kami membuat dipasangin pilot seat untuk di bagian aslinya sudah captain seat videonya itu. Dan sekarang menjadi pilot seat dan benar-benar wadidaw sekali. Dan bagian depan juga sudah di retrim, disesuaikan dengan model yang ada di dalamnya. Ya, teman-teman lihat. Dan di sini kita coba masuk ke dalam. Coba ya. Ini masih lega banget ya. Nah. Sangat nyaman. Leg room-nya juga masih keren banget, masih tinggi. Terima kasih Bro Ray udah mempercayakan mobil Zenith-nya diselesaikan di tempat Hardi Klasik untuk membuat ini, untuk dipasangin pilot seat. Dan ini semuanya sudah ada maju mundurnya, dan di mana kursi yang sangat nyaman untuk dipasang di Innova Zenith dengan budget yang sangat terjangkau. Karena apa? Pilot seat ini Hardi Klasik punya stoknya. Jadi buat kalian yang mempunyai mobil Innova Zenith bisa merapat ke tempat Hardi Klasik. Gak hanya bagian kursi pilot seat, yang betul-betul luxury seatnya juga kita ada videonya itu. Ya. Jadi pemasangan pilot seat seperti ini gak menggunakan waktu yang sangat lama, dan ini cukup memakan waktu hanya 2 hari selesai untuk mengerjakan seperti ini. Install sehari, cover jok sehari, beres semuanya. Wadidaw. Dan ini fungsionalnya betul-betul fungsi dari mulai leg rest-nya. Tuh, jadi leg rest bisa naik turun. Terus senderannya juga bisa nyender, bisa ini. Dan ini juga sudah ada ventilasi panas dan dingin ya. Dimana pantat kita kalau pengen dikipasin dari dalam ini sudah ada. Dan relnya tentunya masih berfungsi normal, relnya maju mundurnya normal. Wadidaw. Fungsionalnya ini memang agak sedikit ribet ya, teman-teman lihat di sini. Dan ini kalau kita tutup seperti ini, dia rapet. Jadi agak ngolong sedikit nih, agak ada effort di mana ada effortnya. Tapi tetap dia fungsi normal, maju mundurnya normal, semuanya normal, kelistrikan normal. Jadi sih nggak begitu masalah, karena setting mobil kan paling hanya seperti ini aja kan. Nggak harus di setang-setting terus. Itulah salah satu ada kekurangannya. Pasti walaupun dipasangin di kursi yang lebih bagus, ada aja kekurangan guys. Kekurangannya apa? Ngontrolnya nggak bisa langsung gitu. Agak sempit gitu ternyata. Tapi ya nggak apa-apa lah. Semua ada pilihan. Yang penting owner kalau mau pemasangan sudah tahu dulu. Gak hanya sebatas posting yang sekiranya bagus, tapi kekurangan kelebihan harus dilihatin juga. Oke, paling itu aja guys. Kuat banget nih. Terima kasih sudah menonton.
YouTube channel Hardi Klasik. Oke, wadidaw.